Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komna Channel, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berkah, berlimpah, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah untuk berbagi agar hidup lebih berarti. Oke ya bos-bosku semuanya, di kesempatan hari ini Om Noi Channel akan bongkar lagi umpan racikan ikan mas ya bosku ya. Untuk bahan dasarnya seperti ini ya bosku ya. Ini umpan dadakan ya bosku ya. Umpan dasarnya yang pertama umpan pelangi ya bosku ya, amis wangi 1 bungkus. Ada santan kara, ini ya bosku ya, 1 bungkus. Paikin yang kecil yang label biru ya bosku ya, ini ada 1/2 bungkus. Jitu ebi, ini ya bosku ya, 1 bungkus. Dan di sini ada amisannya, saya menggunakan sambel. Sambel ya bosku ya, lebih bagus menggunakan amisan salmon pelangi ya bosku ya. Berhubung gak ada, saya adanya saya menggunakan ini ya bosku ya, sambel. Dan di sini ada kroto ya bosku ya. Kroto ini sudah direndam air panas dan sudah ditiriskan ya bosku ya, kurang lebih ini ada 3 sendok ya bosku ya. Dan selanjutnya ini ada air. Oke bosku semuanya ya, langsung saja cara meracik. Yang pertama ini bosku ya, amisannya sambel. Kita buka, bismillahirrahmanirrahim. Saya gunakan kurang lebih 1/2 kaleng setara 2 sendok ya bosku ya. 1, 2. Oke bosku ya, haluskan dulu ya bosku ya, kita haluskan dulu. Oke bosku ya, langkah selanjutnya santan kara 1 bungkus ini bosku ya. Berhubung ini sisaan ya bosku ya, kurang lebih ini ada 1/2 bungkus. Langkah selanjutnya paikin wangi yang label kecil, saya gunakan 1/2 bungkus ya bosku ya, ini sisaan ya bosku ya, sisaannya kemarin. Oke, langkah selanjutnya jitu ebi, ini saya gunakan 1/2 bungkus. Kira-kira saja ya bosku ya, 1/2 bungkus. Ini sisanya buat besok. Aduk kembali ya bosku ya. Langkah selanjutnya ini bahan dasar yang utama, umpan pelangi yang amis wangi ya bosku ya. Kita gunakan kurang lebih 1/2 bungkus.
ini bosku ya, saya gunakan kira-kira setengah bungkus. Ini bosku ya, setengah bungkus. Kita aduk kembali sampai halus dan merata ya bosku ya. Ini umpan dadakan ya bosku ya, tidak direbus, tapi saya membuat umpannya ini di rumah ya bosku ya. Karena apa? Biar suasananya saya menyampaikannya itu tenang ya bosku ya. Kita tambahkan air sedikit-sedikit ya bosku ya, buat menyatukan bahan-bahan yang lainnya. Aromanya udah mantul ya bosku ya, asli nih bos. Ini kalau ditambahkan esen, wah lebih jos ini bosku. Tapi ini saya gunakan nanti saya murnian ya bosku ya, tidak menggunakan esen, karena aromanya itu sudah seperti kayak ada apa ya, esen itu, tambahan esennya. Oke bosku ya, kalau diaduk umpan jadi nggak lengket ya di sini, di pinggir-pinggir, berarti ini umpan sudah mantul ya bosku ya, tandanya sudah mantul seperti ini bosku ya. Jadi nggak belepetan di samping-sampingnya bosku ya, kalau sudah seperti ini nih tuh, jadi umpan ini sudah mantul. Terus langkah yang terakhir ini bosku ya, saya menggunakan kroto, dan kroto ini sudah direndam air panas dan sudah ditiriskan ya bosku ya, kurang lebih ada 3 sendok. Kroto itu lebih banyak lebih bagus ya bosku ya, kalau tidak boleh menggunakan kroto juga nggak apa-apa ya bosku ya, bagus juga. Oke nih bosku ya, ini udah mantul sekali ya bosku ya, jos sekali nih. Oke bosku semuanya ya, terima kasih kepada sahabat Om Noe Channel yang sudah support sampai saat ini ya. Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berkah berlimpah, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga umpan ini sedikitnya bisa buat referensi ya, dan sedikitnya bisa bermanfaat bosku ya. Oke ya, lanjut, biasa kita ditaruh di plastik. Oke bosku ya, ini saya taruh plastik, nanti di empang tinggal memindahkan saja bosku ya. Nanti saya menggunakan baskom yang sudah disediakan di sana di empangnya. Oke ini bosku ya umpannya. Oke ya, gaskan kita ke empang, mantul ini. Oke, langsung saja umpan yang saya buat dari rumah kita buka di empangnya ya bosku ya. Ini umpannya mau saya bagi dua, jadi saya gunakan separohnya dulu ya bosku ya, yang separohnya buat nanti biar tidak terlalu banyak kena tangan ya bosku ya, biar nggak terlalu banyak sentuhan tangan. Aja udah.
agar tidak mudah gampang basi, dan ini sudah saya kaitkan di kail. Saya menggunakan dua mata kail ya bosku ya. Langsung saja kita uncal, kita lempar di bawah blower ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Oke ya bosku ya. Oke, alhamdulillah bosku, langsung saja ini ya. Umpannya di mamam ya. Tuh, alhamdulillah klepek klepek klepek. Oke. Wadidaw. Huhui. Mantap. Oke ya bosku ya. Ini dia tangkap kita ya. Penglaris ini ya bosku ya. Pertama strike umpannya langsung di haup. Tuh ya, kop 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 nih. Langsung saja kita kaitkan kail yang saya sudah siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lempar di bawah blower. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita tunggu sebentar ya bosku ya. Dan mulai ada pergerakan ya bosku ya. Sepertinya saya tarik ini. Tarik. Oke, alhamdulillah. Iya. Ikan di pinggir. Tag yang kedua ya bosku ya. Kita masuk kandang dulu. Plung. Oke, lanjut yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayak. Kun. Oke. Maaf, maaf, maaf. Pas banget jatuhnya di atas pipa ya bosku ya. Uang depan pipa yang semua. Dan di depan saya situ sudah banyak yang mancing ya bosku ya. Wah, parah ini. Parhan, Parhan. Mendingan gua dimakan dulu, benar kena. Tuh, nanti lu pergi mana nari? Oh, lihat yang baru net, baru taruh. Biar ya. Kita makan-makan ya. Ayo. Jadi umpannya orang mau. Wah, 3 hari itu baru makan. Sorry. Pajok mau berapa sen? Orang kurang ya. Makan orang.
Emang nih, pengen narik mana empan kucing nih? Oh, langsung narik, Pak Ji? Tungguin dulu. Oke, cek hasil ya bosku ya. Kita angkat, bismillahirrahmanirrahim. Ini bosku ya, kurang lebih ini ada 12 ekor.